Ngecok lila purmoh gedampo bruh, cerain imusu bruh, kemudian diiringi le anak jaror yuk tam getok tu imusu supaya mekleh antara nekwot dengan bruh. Watai musuhnya bukan lila kau, rupanya betul itu tu anak aku bahir moh. Dipegah le purmoh hai bang hai, ngan anak jaror tatau Allah lah kau bangai ngan anak jaror, ngan anak jaror. Kau salah roh tu, gedaah boleh gedaah balik tu salah kau. Kau pakai Hawaii. Kau mau rina ngene ui nohat anan dagun bu la miran ani hom taboh na dehle oi. Gu petenya jadi payu peratah taboh. Tuma yang raya wajul hoi, ipalang-palang mo dengan rahae. Tuma ya ubud ubud doa aboh nyan ho ya. Gu petenya yang ucu tempung di pak. Rilek kalau begitu ucu tempung ya. Mau pot pot urine membelang ni. Bukan le urine yang dah dan begitu mangat dah doa doa dan baru bu dari bagun han mantak baru anu dari juga galom dari urap pingan wakro nang galom dari urap aje galom dari tempo pro galom dari tempo rumo galom dari bulan gayam dari bulan anu begitu lung doa rumo mangat pada hanya orang lung yo doa rau nanya anu tak doa hotan kapulan kapulin kai ni kai tu kapulan kapulin geja adalah kau gugusuk rumo boh kata pegah salah lun ikat aku buah. Cihandu salah rode. Nyan baru gumo ke bua kau kuda melabo ba. Tram kenang teka. Kale kenang paliat roh dung kui mum ka geu. Muka kau beta ba aurina ngan mata ka bebenan. Kale kepo. Selidiki punya selidiki masalah pua emosional. Sakai masalah wak mana masakbu hingga kadah kepercayaan wak mana masakbu hanle kepercaya gemak degoknya kebua kadah ada mata lebih nanduan berat rupanya masalah emosional siapa yang menyebabkannya nafsu kapan diciptakan nafsu sebelum manusia ada dengan apa Allah memberikan pelajaran kepada nafsu. Ketika nafsu dibenam dalam air yang sangat panas, nafsu tidak terasa jera. Ketika ditanyakan man anta wa man ana, siapa saya dan siapa kamu, nafsu menjawab saya, anda, anda. Kemudian nafsu tersebut dibenam dalam air yang dingin. Kedinginan tidak membuat nafsu itu berubah. Saya tetap saya, anda tetap anda, kata nafsu. Kemudian nafsu diberikan waktu untuk menahan lapar, haus, atau dahaga. Masa yang begitu panjang. Dengan kehausannya, dengan kelaparannya, nafsu menjawab, ana khalik, wa ana makhluk, wa anta khalik. Saya adalah makhluk dan engkau adalah khalik pencipta. Rupanya hawa nafsu dapat ditaklukkan oleh kelaparan. Nyoke salah satu hikmah daripada berpuasa dalam bulan suci Ramadan. Menaklukkan hawa nafsu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian.